mana? Dari Polandia. Polandia? Ya. Oh, dari Polandia ya? Iya, tapi sudah menetap di Indonesia. Di Indonesia. Bagaimana? Bagaimana respon Anda dengan mencicipi madu tadi? Iya, iya. Saya sangat senang ada di sini. Senang. Sudah dengan saudara saya sudah lama kami cari tempat di mana bisa lihat lebah, beli madu asli. Terus kami juga mau memelihara lebah. Di mana? Pertama, kami di Bukit Tinggi, Rigal. Bukit Tinggi, ya. Jadi pertama kali di Sawalunto tahu bahwa ada festival seperti itu. Keren sekali. Keren sekali, ya. Sudah berapa lama di sini tinggal di Indonesia? 13 tahun. 13. Kenapa tertarik dengan lebah madu? Sebenarnya saya terbawa oleh kakak kandung saya. Yang mana? Ini kakak? Iya, ini kakak saya. Dia dulu di Polandia memelihara lebah juga. Mencinta lebah dari dulu. Lebahnya ya serangga yang sangat istimewa menurut saya. Yang jenis apa mau dikembangkan? Yang ada di sini. Trigonat yang tanpa sengat itu. Oh, tanpa sengat itu yang mau dikembangkan. Iya. Nah, sekarang ada berapa luas lahan yang sudah digarap? Maksudnya kami punya kebun yang sekitar berapa ya? 1.800 meter persegi. Jadi di dekat rumah saya rasa bisa memelihara. Sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi surga untuk lebah. Nah, tetapi tidak banyak orang yang memelihara ya. Juga mungkin karena banyak menggunakan pestisida, itu juga tidak mendukung perkembangan lebah. Tapi ya kalau acara seperti ini suka sekali. Sangat senang ya. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Siapa namanya? Carolina. Carolina. Sarangan luar biasa kalau di sana. Jadi kami buat dua topping Pak, biar hasilnya meningkat. Jadi bukan hanya satu topping kiri kanan. Nah itu potensi kita di Sawalunto Pak. Propolisnya sangat tebal. Jadi kita panen ini bukan madunya dulu. Yuk mulai panen. Jadi propolisnya dipanen, propolisnya dulu. Ini 1,5 bulan yang lalu baru dipanen. Jadi memang potensi kita Pak untuk propolis diperkirakan memang ada 1 kilo lebih nanti dari sini. Ini potensi juga buat pengolahan propolis. Itu Bu, di sana spektrum. Iya betul Pak. Ini jadinya Pak propolis ini. Kita pakai baterai lebih cepat. Dia lebih cepat. Ini langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam rangka bagaimana produksi itu bisa termanfaatkan. Ya, sangat bisa sekali. Bisa Pak ya. Ya. Oke.
ini lebahnya, ini proses panennya, ini vegetasinya. Jadi kita ke konsumen itu kuat, ini loh sanadnya. Tidak percaya langsung kalau sanadnya. Ya, nah itu tolong ini dokumentasi lengkapi dengan dokumentasi ya. Siap. Nanti kan ada WA, Kang. Siap. Iya. Ya, Mas. Ini coba masuk pusat juga. Ini juri favorit. Ini ketua umum ilmi pisah dari Jawa Barat memang datang khusus ini. Ini halus ya. Gue halus menunjukkan engine dia satunya nih bagus nih. Gue halus ya. Bisa dijelaskan ya, madu yang baik itu madu yang seperti apa gitu kualitasnya. Oke, madu yang baik yang dihasilkan oleh lebah, yang mana lebah itu mengambil dari alam, dari nektar, mau baik itu nektar ekstra flora maupun nektar dari kelopak bunga. Jadi sejatinya madu yang paling bagus itu madu yang benar-benar alami, sesuai di dalam Al-Quran fitrahnya bahwa madu dari bunga, dari alam, tidak ada lain lagi. Mas, ini ada aku tanya lagi nih, kan banyak juga yang bertanya-tanya gitu ya, madu itu ada yang cair, ada yang pekat apa kenyal gitu ya. Nah, terus madu yang seperti apa sih, menggambarkan madu yang terbaik itu apakah madu itu agak cair, warnanya agak putih, enggak, atau agak ada yang enggak, hitam juga enggak. Gitu warna, rasa, aroma, tekstur tergantung jenis lebah, tergantung jenis nektar vegetasinya, tergantung daripada geografis, tergantung daripada kadar air di sekitar areal budidaya. Ya. Jadi kalau melihat dari segi warna madu yang bagus itu tidak, dari segi tekstur itu tidak bisa dijadikan acuan. Saya tegaskan, madu yang paling bagus itu adalah bukan dari warna, bukan dari tekstur, bukan dari kadar air, tapi madu yang benar-benar yang dihasilkan oleh lebah yang mengambil sumbernya dari alam. Itu saya tegaskan lagi. Pengujian terhadap madu ya. Di madu ini kan katanya ada yang ditakut tidak dimakan oleh semut, tetapi ada madu yang dimakan oleh semut. Okay. Nah itu bisa. Itu adalah hoax. Hoax yang diciptakan sengaja oleh para pemain SOS. Madu murni tidak dikerumuni semut. Madu murni itu tidak membeku di kulkas. Ya. Nah, ini adalah sengaja mereka ciptakan. Padahal sejatinya saya sudah 30 tahun budidaya lebah, tidak sedikit koloni lebah yang diserang oleh semut. Ya. Terus madu dari jenis nektar-nektar tertentu seperti nektar kaliandra dan nektar karet, dia kandungan glukosanya cukup tinggi. Sehingga dalam waktu cepat atau lambat dia akan terjadi pengkristalan. Terus ada lagi madu diteteskan ke tisu, madu murni itu tidak rembes. Ini salah besar. Kenapa? Masalah perembasan itu tergantung kadar air yang tersimpan di dalam madu. Jika madu itu kental, maka penyerapan oleh tisunya juga lambat. Nah, sekarang gula merah atau kecap itu karena kadar airnya rendah, diteteskan ke tisu juga dia akan lambat penyerapannya. Jadi ini tergantung dari kadar air. Nah, madu dari jenis trigona ini kan kadar airnya tinggi. Madu apis dorsata kadar airnya tinggi. Begitu diteteskan ke tisu dia akan rembes. Nah, kita panen sendiri madu tersebut. Apakah mau menerima dikatakan madu kita tidak murni? Ini salah. Ini adalah framing yang sengaja diciptakan oleh para pemain SOS. Kenapa? Karena pemain madu SOS, sintetis, oplosan, sirupan, mereka membuat kekentalan madu sedemikian rupa. Sehingga mereka framingkan, hoakan, oh karakternya kental, tidak nembus ke air, tidak disukai semut. Itu adalah hoak. Bahan-bahan.
atau yang terbaik, tentunya kita memperhatikan bahan bakunya. Nah, oleh karena itu untuk lanjut di fermentasi, kalau kita menginginkan karena penyakit, itu yang betul dikerjakan oleh kelompok C. Jak ci się podoba taki festiwal na jego pole? Yeah, it's very good idea. I think. Good idea. Yeah. Suka sekali. Yeah. Especially only West Sumatra. How about your command? No jak ci się na Sumatrze Zachodniej podoba? I'm first time here, so I don't know yet. Oh, first time. Yeah. Na Sumatrze Zachodniej pierwszy raz? To jest... Co Bukit Tinggi też jest Sumatra Zachodnia? Okay. I like it. Doktor Jasmine. Madu oke. Di kemasannya ada Bu, Pak sengaja tidak mencantumkan.